Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara membuat lingkaran seperti ini menjadi lingkaran yang bercoret-coret seperti ini. Oke, kita akan mulai buat objek ulang. Tools yang digunakan adalah ellipse tool, kemudian buat lingkaran dengan cara klik kiri dan tahan tarik seperti ini, kemudian tekan shift di keyboard. Selanjutnya lepaskan klik kirinya dan lepaskan shift-nya. Kemudian klik effect, arahkan ke stylus, kemudian pilih scribble. Di bagian setting, pilih loose, kemudian pilih OK. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Caranya cukup mudah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.